Ya, assalamualaikum, selamat siang sahabat Mas Dong Ngevlog. Ya, siang ini menuju 4 jam 5 jam menuju Haul Syekh Muhammad Nafis Al Banjari. Ya, ini Mas Dong ada di simpang 3 Bintoro, ya, pintu masuk gerbang menuju ke lokasi komplek makam Syekh Haji Muhammad Nafis Al Banjari. Ini kalau dari sana, dari arah mana, Bungin atau Pasintik, ya, simpang jembatan Pasintik, Masjid Pasintik, kondisinya seperti ini. Kalau dari sana, dari arah Banyu Tajun, Sungai Pimping, Galigur, ya, kondisinya seperti ini. Nah, ini kita pas di depan pintu gerbang masuk menuju komplek makam Haji Muhammad Nafis Al Banjari, ya. Pas ini simpang tiga ini, sini merupakan titik yang paling ramai nanti, ya. Nah, ini denah jalurnya, kita bisa lihat tuh. Kita lihat jalurnya. Ya, lokasinya di sini nih, lokasi, ya. Kita ada di sini, ya. Oke, kita mau melihat bagaimana situasi kondisi persiapan menuju Haul Syekh Haji Muhammad Nafis Al Banjari, ya, yang ada di Bintoro. Oke, kita coba masuk ke sana, ya. Kita cek, ya. Sudah pada datang anu yang para pedagangnya, ya. Oke, let's go, kita lihat. Ya, kita cek masuk, ya. Ini dari gerbang masuk yang ada di Bintoro via Pasintik dan via Banyu Tajun. Nah, ini siang sekitar jam 1:30-2 sehabis sholat Jumat. Kita mau lihat spotting suasananya seperti apa untuk persiapan dari haul. Di sini, Kak. Ini ada apa? Kepala desa, kantor kepala desa Bintoro, ya, di sini, ya. Kita lihat. Ini yang dari gerbang utama di Bintoro, ya. Lihat bagaimana persiapannya dari haul, ya. Mulai dari titik sini sudah mulai rame, ya. Ini posko relawan, ya, di sini. Siang sekitar jam 1:30-2 ini, ya, setelah sholat Jumat, ya. Panas sekali, mendung, ya. Mudah-mudahan malam ini kita berdua cerah suasananya, ya, tidak hujan, ya. Nah, sini sudah mulai ini dari lapak-lapak penjualnya juga sudah ready, ya, di sini, ya. Seperti ini, ya. Ini sekitar 200 meter, ya, sebelum lokasi. Ya, penuh di sini nanti malam, pasti penuh sekali. Hanya lapak-lapak orang berjualan, ya, sekitaran sini ini, ya. Sudah ready jam 1, jam 2 ini sudah siap semuanya, ya. Nanti sore menjelang maghrib kita akan coba spotting lagi, ya, daerah sini. Nah, kalau sini ini tembusannya bisa ke Pasintik, ya, ke sana.
sudah mendekati titik dari lokasi Paul. Mendekati lokasi Paul ya. Ya. Nah, di depan seberangnya ini sudah siap semuanya ya. Pas di depan dari tuh komplek makam. Kita coba berhenti sebentar di sini ya. Coba lihat situasinya seperti ini. Jualan juga ternyata Mas Tejo. Nah Pak, ketemu lagi kita Pak. Di sini lapaknya ternyata. Ya, situasinya seperti ini ya. Siang ini sehabis dari sholat Jumat ya, sekitar jam setengah dua siang ya, sudah banyak dipersiapkan di sini ya. Ya, sudah. Nanti di sini ini spot paling rame nanti ya. Penuh ya parkiran kitnya di dalam sini ya. Berarti ngumpul ke arah sana ya untuk yang jualan-jualannya ya. Penuh ya. Nah. Ya, mungkin itu yang bisa untuk informasikan nanti sore sekitar jam 5 atau menjelang maghrib kita coba buatkan videonya lagi bagaimana situasi kondisi di seputaran dari komplek Muhammad Nafis Al-Banjari sini ya. Siang panas banget nih sekitar jam 2. Ini untuk jemaah perempuan wanita ya sepertinya di sini. Ya. Apa mbarbay acil ijum apa mbarbay. Ya oke, sahabat Mas Pengevlog, mungkin itu ya yang bisa untuk informasikan siang ini bagaimana kondisi persiapan dari Haul Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari langsung dari lokasi makam Haji Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari ya. Insya Allah nanti sore dan malam akan Mas Pengevlog buatkan. Oke.